Ya, dari hasil mengecewakan Sriwijaya FC musim kompetisi 2017, manajemen memastikan akan ada pembenahan besar di skuad Laskar Wong Kito musim depan. Pihak manajemen SFC berencana mendatangkan sejumlah pemain berkualitas dan lebih berhati-hati membeli pemain pada musim depan. Laga terakhir melawan Persipura akan digunakan pihak manajemen untuk mengevaluasi para pemain guna menentukan siapa sajakah yang dilepas dan dipertahankan dalam skuad musim depan. Nanti itu pemain-pemain laporan dari pelatih segala macam nanti kita rapatkan. Jadi bukan manajer malah tidak mengatur sampai tingkat itu. Yang lebih tahu segala sesuatu adalah pelatih. Madura